Alinsia Rininta, siapa yang tidak kenal dengan artis cantik ini, yang memiliki nama lengkap Alinsia Rininta Sumodilogo. Artis cantik, kelahiran Jakarta, tanggal 22 November tahun 1991 ini, merupakan seorang pebisnis dan pemeran asal Indonesia. Alinsia Rininta, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah Pi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Novian Herbowo. Novian Herbowo adalah suami dari Alinsia Rininta. Kapan mereka resmi berpacaran? Publik tidak banyak yang mengetahui. Saat mereka berpacaran, mereka memang sudah memiliki komitmen untuk serius. Maka, ketika hubungannya belum genap 1 tahun, Alinsia Rininta dilamar oleh Novian Herbowo. Dan, saat hubungannya ingin menginjak ke 2 tahun, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2016, mereka resmi menikah. Dari hasil pernikahannya, mereka mempunyai 2 orang putra yang tampan, yang bernama Rajendra Pragata Herbowo dan Rafardan Aizar Herbowo. 2. Chris Lauren. Ketika Alinsia Rininta dan Chris Lauren bermain di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, banyak para netizen yang menjodohkan mereka, lantaran chemistry yang mereka bangun di sinetron tersebut telah sukses membuat para penontonnya baper. Hingga banyak para penontonnya yang berharap jika mereka bisa berjodoh di dunia nyata. Tapi, perjodohan tersebut tidak terjadi karena Alinsia Rininta sudah memiliki suami. 3. Toku Rian. Pada Oktober tahun 2022 lalu, publik sempat dibuat heboh lantaran para netizen menjodohkan Alinsia Rininta dengan Toku Rian. Perjodohan itu berawal ketika Alinsia Rininta dan Toku Rian duduk bersebelahan saat berada di acara Infotainment Award 2022. Para netizen menilai jika mereka memiliki paras yang mirip. Namun diketahui, baik Alinsia Rininta maupun Toku Rian sudah memiliki keluarga. Itulah pria-pria yang pernah dekat dengan Alinsia Rininta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.